halo kang Gali halo kang, benar ya ini lima oh, uh, menit lagi ini uh, ini, ini anak kalau bentar ya, izin dulu bentar. Iya, ya, ini juga masih nunggu peserta uh, oh, iya. pada datang sih, oh, iya, kita lima, iya. lima menitan lagi lah ya. oh iya, siap, siap, siap. thank you thank you. Uh, MC-nya sudah hadir. MC? Caca caca ya Pak, sudah Pak. Oke, berdua, caca uh, Sendiri. Kak, kali ini Pak. Sendiri. Baik, MC kita mulai aja ya. Siap, Kang Gali sudah siap juga. silakan Untuk penonton gak ada pertemuan yang bisa kita juga. Jadi walaupun kita ikutin seminar ini secara online, tetap kita menggunakan materinya dan berdiskusi soal topik ini dengan lebih untuk narasumber juga Pak Irfan sudah siap? Ya, sudah siap. Baik, sudah ready ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henjok Fahdian dari Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia dan 2021 yang akan menjadi MC pada acara seminar ini. Saya ucapkan selamat datang pada semua peserta yang datang ke ramadan untuk memakan atau juga Chief Operating Officer di build with anda. Yang pastinya sudah sangat berpengalaman dalam masalah web design ini. Topik ini juga pastinya cocok untuk kalian yang berminat dalam dunia web design dan ingin tahu web design da dalam dunia profesional seperti apa. Karena Kak Galih Pratama ini sudah menghabiskan waktu 6 tahun bekerja di startup termasuk di industri fintech, edutech, dan juga legaltech. Selain itu masih banyak skill skill-skill yang diberikan oleh Kak Galih yang lain Kak Galih yang masih berhubungan dengan web design lainnya. Nah, seminar kali ini juga akan ditemenin oleh Pak Irfan, selaku dosen DKVUP yang akan menjadi keynote speaker pada seminar hari ini. Uh, sebelum kita lanjut, uh, sekali lagi dipersilakan untuk yang tidak berhalangan, uh, untuk teman-teman bisa langsung on cam aja ya. Nah, oke. Okay. Sebelum kita masukin di acara, kita ucapkan terlebih dahulu Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam ala asrofil ambiya iwal wa, wa alihi wa tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara. Teruntuk Bapak Irfan SP, selaku dosen di KVWP, untuk bisa memberikan uh, keynote speech-nya terlebih dahulu kepada Bapak Irfan di terima kasih, Hendy dan jajaran tim dari IDM yang ikut membantu terlaksananya webinar yang ke-16. Ya, eh uh, apa kabar Kanggali Ini sebenarnya kita satu komunitas dulu ya. Dan <laughs> iya. akhirnya bisa mendatangkan <laughs> mendatangkan <laughs> bisa uh, apa teman-teman bisa dengar sendiri nanti pengalaman web development-nya langsung dari Kanggali ya. Di kantor apa di rumah? Di nih. sekarang saya posisi di Jakarta di Pancoran, ini lagi di apartemen. <laughs> Wih. Wih yeah. pulang tiap kapan nih? Tiap kapan eh, pulang? Kalau waktu itu sih tiap minggu, cuman sekarang ya uh, paling juga sebulan sekali atau dua kali sih biasanya sih. <laughs> <laughs> ya yeah. kerja sih remote sih sebenarnya sih cuman. kirain ya, masih di Bandung. Siap yeah. pandemi memang susah ketemu. Saya pun yeah. baru ketemu-ketemu sekarang. Iya yeah, ini belum ketemu lagi. Nah, <laughs> nah, yang penting sehat. Yang penting sehat, Kang Galih. Terima kasih yeah. sudah mau hadir di di depan teman-teman DKV nih semester 5 mata kuliah web design sekilas saya ingin menyampaikan bahwa kami ingin berkomitmen tim dosen selalu dalam mata kuliah menghadirkan tim praktisi karena sumber ilmu sumber informasi bukan hanya dari dosen siapapun dari siapapun terutama ya dari yang sudah berpengalaman di praktisi dan Hari ini memang udah belajar sampai CSS. Mereka sudah mengerjakan UTS, membuat web profile from scratch. Nah, tugas mereka di akhir semester adalah membuat website, company, ya buat company UKM atau siapapun secara berkelompok dengan harapan memaksimalkan atau mengamalkan ilmu-ilmu yang udah dipelajari. Nah, ya, se sepintas. Kelihatannya, ya, membuat website, ya, seperti itu, ya. Mereka sudah tahu prosesnya, tapi sebenarnya di lapangan itu, apapun bisa terjadi. Apalagi tren sekarang, tentu saja, karena saya sudah mulai aktif di kampus, tentu saja ketinggalan, dan teman-teman dari praktisi, seperti Kang Gali, ini yang up to date. Ada isu-isu apa, ada tren-tren apa? pengalaman membuat website kemarin seperti apa ini yang perlu didengarkan teman-teman untuk sebagai modal ya untuk membangun website untuk kelapangan ya mereka akan terjun kelapangan selama setengah semester ini ah, itu iya, iya, iya. seperti itu gambarannya jadi santai aja kang Gali santai teman-teman juga istilahnya hadir di sini mereka siap menerima informasi dari kang Gali. Seperti itu paling dari saya untuk membuka aja. selebihnya silahkan MC bisa dilanjutkan. Okay. Ya Hendy, silahkan dilanjutkan aja. Oke okay, maaf tadi internet saya sempat ada error. Uh terima kasih kepada Pak yang sudah memberikan sesi, -sesi akhir acara akan ada sesi diskusi dan juga tanya jawab. Jadi buat teman-teman sekalian diharap menyimak dan juga memperhatikan acaranya dengan baik. Oke, selanjutnya untuk uh, Kak Galih Pratama selaku pemateri pada hari ini. Sampaikan materinya. Pada Kak Gali waktu Oke, uh, saya mulai aja lah. Uh, suara saya lancar berarti ya sekarang ya. Sip, mantap. Oke, okay, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya saya mau izin untuk screen sharing. Ini saya belum dapat idenya. Akses untuk screen sharing mungkin boleh di ini uh, minta permissionnya. Oke, okay, udah dah siap. Oke. Okay. Oke, okay, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih untuk teman-teman dari... Upi benar ya ini ya jadinya ya. Uh, Fakultas apa sih? Fakultas Desain dan... Apa oh, ya tadi saya lupa nama ini. Desain Komunikasi Visual, DKV. Oh, oh DKV ya, oke okay, ya. Oke, okay, jadi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya juga terima kasih, uh, sudah diundang juga... Ini kebetulan yang mengundang saya, itu Mas ya, Kang Irfan. Ini uh, mentor saya dulu, zaman-zaman uh, saya di CCA, jadi udah kenal lama banget sama Kang Irfan. Nih belum ketemu lagi, nih. Ntar lah kita, kalau di Bandung mungkin saya bisa sempetin lah. Nanti ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, okay? uh, yang saya bawa, ngopi -ngopi. ini. ngopi-ngopi, iya, ngopi-ngopi. <laughs> ya mungkin yang saya bawain ini sebenarnya memang e, walaupun sebenarnya ini kan e, fakultasnya sebenarnya kan lebih ke web di apa ya desain mungkin ya ke e, real desain design cuman memang e, kalau kalau bicara web sekarang memang ini e, antara desain sama development coding ya ini tuh jadi satu kesatuan gitu jadi e, banyak hal-hal yang mungkin ya desainer pun sekarang juga e, dan tanda kutip dituntut gitu, untuk bisa ngoding juga gitu cuman memang ya balik lagi sebenarnya ya semakin sini tos pun juga semakin mudah nah ini yang akan kita bahas di sini saya ada satu slide untuk membahas tentang fundamentalnya terus nanti juga mungkin di luar slide ini saya akan coba kasih eh, uh, apa sih ya beberapa apa ya namanya portofolio saya yang saya bikin Dan nanti juga saya akan bahas uh, apa saja sih teknologi yang dipakai terus uh, tren sekarang itu seperti apa gitu mungkin saya akan bahas di situ uh, skopnya di situ nah mungkin nanti kalau misalnya ada yang tidak tercover sama saya mungkin bisa ditanyakan saja di sesi tanya jawab nanti insyaallah kalau saya uh, bisa jawab nanti saya akan jawab. Oke, okay, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, saya belum perkenalan diri ya. Nama saya Galih Pratama. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman tahu atau pernah ngikutin kelasnya saya di wujud Angga atau BWA, saya tuh jadi sebagai mentor juga di sana. Tapi selain jadi mentor, saya juga bersama teman saya Mas Angga, apa istilahnya bangun tim lah ya di BWA ini. Jadi memang ini dari tahun 2019 dan ini juga dulunya memang tidak sebanyak sekarang gitu mentor-mentornya. Jadi baru saya sama Mas Angga aja. Nah, alhamdulillah sekarang sampai sekarang ya saat pandemi bisnis kita jalan itu, alhamdulillah lancar gitu ya. Dan sekarang juga posisinya saya masih di BWA, Lalu saya juga di luar BWA juga saya sering bikin konten atau bikin tutorial yang dimana itu biasanya saya branding dengan brand saya sendiri yaitu Belajar Coding. Nah sebelum saya dalam tanda kutip berbisnis lah ya atau bikin perusahaan sendiri, saya juga pernah bekerja di beberapa startup di edutech pernah. Tech juga pernah di event juga pernah. Nah mungkin kalau teman-teman tahu tentang lingkaran, nah itu juga salah satu perusahaan Edutech di Jakarta. Uh, itu juga saya sempat ngelit juga di sana. Di sana saya megang bagian IT-nya lah ya, bagian webnya. Jadi dulu yang tadinya webnya memang belum uh, ada atau belum efektif, uh, saya sama tim juga bangun satu platform di mana teman-teman tuh bisa beli kelas dan belajar langsung di sana terus juga saya sempat kerja di Legal Tech, nah itu namanya Lexar, waktu itu juga sama, itu tadinya belum ada satu aplikasi atau satu platform, nah saya dan bersama tim juga membangun satu, jadi kita kayak misalnya mau bikin PT, ini bisa bikin secara online, nah itu di Lexar tuh bisa seperti itu waktu itu ya, nah saya juga mungkin kalau teman-teman tahu ada beberapa event di Jakarta kayak nanti festival terus event-event uh, pokoknya event, konser musik, nah saya juga sempat pegang juga. waktu itu kebetulan memang saya jadi partneran, jadi proyeksi sebenarnya sama uh, acara tersebut. jadi saya sempat pegang sistem tiketing, uh, terus handle banyak uh, user untuk ini ya, untuk apa sih ya? kalau kamu masuk tiket ke konsernya atau ngelihat ada ID cardnya di event tersebut itu saya yang bikin nanti ya. Nah itu sih mungkin pengalaman saya sebelumnya gitu. Jadi mungkin kalau ada yang belum kenal ya bolehlah kan nanti ngobrol-ngobrol sama saya saja di luar sini gitu. Oke, saya akan jelasin tentang web development sendiri ya. Ini sebenarnya sih jatuhnya lebih ke basic, tapi ya mungkin ini fundamental di mana apa saja sih yang harus kita perhatikan sebenarnya di web development. Nah gimana sih sebenarnya cara develop website ya? Nah sebenarnya saya di sini biasanya selalu bagi di empat poin ya yang pentingnya. Pertama ini di planning, kedua coding, testing sama troubleshoot. Nah, planning ini yaitu kita merencanakan website atau aplikasi yang akan kita buat. Nah, biasanya planning ini adalah proses yang biasanya kita coret-coret gitu ya. Nah, ini either kita bisa tulisnya itu di kertas atau kita bikin pakai tools gitu ya. Nah, mungkin tool tools toolsnya juga nanti akan saya share apa saja. Tapi intinya ini adalah merencanakan website atau aplikasi yang akan kita buat. Jadi alur websitenya seperti apa, tipe websitenya seperti apa, apakah batas landing page atau bikin aplikasi web app gitu ya. Nah, ini di planning di awal. Sudah kita planning, kita buat desainnya, kita buat wireframe-nya. Mungkin kalau untuk aplikasi website biasanya suka ada PRD-nya juga. Nah, itu prosesnya di planning ya. Terus yang kedua itu ada di bagian proses coding setelah kita melakukan planning itu. Nah, coding ini adalah mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat dalam bentuk kode. Nah, ini yang memang eh, mungkin kalau teman-teman pernah ngoding di zaman dulu saya ngoding sama di zaman sekarang, nah ini memang teknologi yang dipakai itu berbeda-beda. Jadi memang eh, bisa dibilang eh, apa ya namanya itu ya. Nah, proses coding ini memang proses yang eh, kita harus ngikutin teknologi sekarang seperti apa gitu. Nah, ada beberapa teknologi yang sering dipakai sama saya pun juga di stack-stack yang baru juga nanti akan saya kasih lihat apa saja, tapi intinya memang eh, ini itu e, macam-macam dan banyak sih ya untuk stake yang bisa dipakai gitu ya dan ini proses di mana kita merealisasikan yang tadinya dari desain atau bentuk gambarannya belum jadinya nanti dibentuk jadi satu aplikasi atau website yang bisa diakses ketiga yaitu testing yaitu melakukan percobaan untuk memastikan proses belajar eh ber, berjalan dengan baik nah jadi setelah kita buat aplikasi atau websnya nah ini tuh kita harus melakukan proses testing. Testing ini juga macam-macam. Ada yang apa sih mungkin kayak unit testing. Nah, ini mungkin bahasa developer banget ya. Tapi mungkin saya sederhanain. Jadi testing itu macam-macam testing yang bisa dicobain sama user langsung. Nah, kan diklik-klik seperti apa atau misalnya apakah pas buka website ini user itu mengerti atau tidak gitu. Nah itu mungkin jatuhnya kayak usability testing gitu ya. Jadi banyak tes yang bisa dilakukan. Tapi itu tergantung dari scope projectnya juga. Kadang memang ya testingnya mungkin sebatas untuk cobain sama user. Ada juga yang menyeluruh yang harus melalui use case yang lengkap gitu ya. Jadi itu tergantung sih ya. Cuman akan langkah lebih baiknya kita lakukan testing. Dan terakhir, itu ada namanya troubleshooting, ya, yaitu maintenance website dan memperbaiki masalah yang dihadapi user. Nah, ya, kalau misalnya aplikasi udah jadi, kita nggak bisa langsung tinggal aplikasinya gitu aja, kan? Mungkin kalau teman-teman suka dengar project itu ada fase maintenance, ya, yaitu ngurus-ngurusin yang dimana eh, apa ya, si aplikasinya itu dites lagi gitu pas udah aplikasinya udah live terus, kayak misalnya ternyata ini dari user ada laporan gitu, karena ya. Kita pun pakai aplikasi ya, kita pakai sistem operasi aja, pasti ada update gitu ya, ada hal-hal yang kita ada bikin pasti ada aja gitu ya, skip. Dan itu wajar sekali terjadi, jadi memang normal, hal normal kalau misalnya ternyata ada aplikasi yang bermasalah saat sudah di-launching gitu. Nah ini di proses troubleshooting. Itu empat kunci utama untuk mendevelop sebuah website. Sebenarnya nggak cuma website, aplikasi pun juga seperti itu, tapi ya in general seperti itu ya. Oke okay, selanjutnya terus setelah kita tahu nih apa saja sih yang harus dicara apa aja sih yang step-step untuk membuat aplikasi. Nah ini juga kita harus tahu nih apa aja sih apa ya yang perlu dimiliki oleh seorang developer atau desainer website ya di sini saya juga bagi keempat. Nah, ini sih dasarnya sebenarnya basic ya. Pertama, kita harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang web development dan mengikuti tren terkini. Jadinya ya sebagai developer kita harus mau stay up to date dengan teknologi. Karena kalau misalnya kita tidak update dengan teknologi, ya kita ketinggalan gitu kan. Kayak gini nih, saya belajar tahun 2010 nih misalnya belajar ngoding ini 2022 udah beda nih, stack-nya udah beda, bahasanya udah beda, teknologinya udah beda, framework-nya udah beda. Itu sangat mungkin sekali terjadi dan teman-teman juga mungkin ngerasain gitu ya, buat yang teman-teman mungkin yang udah uh, info lama di bagian IT pasti ngerasain hal-hal seperti ini gitu. Apalagi di dunia website, website itu kan ya apa ya? Karena komunitas open source-nya itu cepat, terus banyak yang mengembangin, biasanya memang pace-nya cepat gitu. ya mungkin untuk sebagian orang ini agak sulit gitu. Ya, itu wajar banget. Saya pun juga kalau nggak baca-baca lagi pasti suka susah gitu, suka skip gitu. Nah, itu makanya kemampuan dan pengetahuan tentang web itu penting dan kita juga harus memang mengikuti tren terkini. Tuh. Gitu. Terus kedua, kita juga harus teliti dalam membuat sesuatu secara mampu, serta mampu memecahkan masalah atau troubleshooting. Ya, namanya kita sebagai developer pasti akan dihadapkan dengan banyak masalah gitu ya. <laughs> ya. itu makanya kenapa dibayar gitu ya, dibayar gede karena ya kita kan memecahkan masalah kan. Yang tadinya ada bersumber dari satu masalah, kita solving masalah tersebut dalam bentuk website gitu ya. Biasanya masalahnya adalah orang nggak dapat informasi, orang bingung mau kayak gimana. Biasanya kan informasi itu di up-nya dalam sebuah website gitu ya. Nah, itu biasanya yang sering terjadi uh, developer itu mengurusin masalah gitu makanya kita harus eh, apa sih bisa untuk troubleshooting itu atau memecahkan masalah gitu ya ketiga tanggung jawab yang tinggi mulai dari waktu hingga hasil yang diberikan nah ini juga ya istilahnya adalah eh, tanggung jawab ini hmm, apa ya maksudnya ya ya nah sebagai developer atau sebagai engineer lah ya desainer juga termasuk lah ya ini tuh kita harus uh, stay to the ini gitu stay to the timeline lah kayak misalnya nih kan disuruh project misalnya dua bulan atau tiga bulan gitu ya teman-teman harus tanggung jawab dengan hal tersebut gitu terus ya kalau misalnya ngerjain sesuatu harus uh, selesai gitu istilahnya ya tanggung jawab sih intinya ya kita jangan sampai kalau ini nggak beres tiba-tiba kabur aja ya itu kan lari dari tanggung jawab ya Nah, itu harus diperhatiin juga gitu. Nah, ini semua pekerjaan sih sebenarnya yang enggak cuma developer ya. Terus yang terakhir ada tentang uh, developer itu harus mempunyai perhatian yang kuat dan te terhadap detail dan keterampilan untuk melakukan multitasking. Ya memang sih multitasking ini sebenarnya tidak terlalu baik ya untuk kedepannya. Cuman memang kita sebagai developer itu sering banget ngelakuin ya maksudnya karena kita ngeliat sesuatu kadang kita harus fokus ke sini harus fokus fokus ke sana yang memang sebenarnya ini akan sering banget terjadi di development gitu jadi eh, harus bersiap sih sebenarnya gitu nah terus juga kita harus perhatian atau peka lah ya mungkin ya jadi pekanya nggak jangan cuma urusan cinta aja urusan ngoding juga harus peka gitu ya karena ya apa sih namanya eh, bisa dibilang yang kita pengen membuat sesuatu terus kita ya kan memecahkan masalah kita harus tahu nih ini ya, ternyata nih, kayak misalnya nih, mas ini kalau misalnya tombol di sini ternyata akan lebih baik gitu. Nah, hal, -hal seperti itu kan berarti kita memperhatikan peka lah istilahnya dengan detail. Terus kayak tahun ini tombol ini ternyata eh, spacing ini akan berpengaruh kepada kenyamanan user. Nah, itu, itu juga salah satu hal yang mungkin eh, harus kita asah misalnya. Dan itu juga mungkin nggak, nggak langsung bisa sih. ya Kita akan melalui proses itu juga sih sebenarnya. Oke, okay, itu empat eh, poin sih ya. Nah, ya mungkin selain dari situ juga ada, cuman ini saya coba poin keempat ini aja. Nah, terus saya bahas tentang scope di web development itu apa aja. Di sini saya sering baginya, enggak sih, enggak saya sih sebenarnya, cuman eh, apa sih namanya standarnya adalah seperti ini. Jadi ada yang ngurusin bagian depan atau front end, ada juga yang mengurusi belakang atau back end. Nah, mungkin kalau misalnya dianalogiin adalah front end ini yang ngurusin ya tata letak, desain. Nah, ini mungkin teman-teman dari yang TKV uh, yang sering akan di bagian front end ini. Nah, ini ya, mungkin di bagian front end ini. Nah, jadi tampilannya seperti apa, desain seperti apa, layoutnya seperti apa, tombolnya berwarnanya apa, terus ini layoutnya untuk ukurannya kemana, kalau di mobile seperti apa, nah itu pekerjaan dari front end. Nah kalau back end itu lebih ke logiknya, walaupun front end juga ada logiknya, cuman biasanya back end itu yang di belakang layar, biasanya berurusan dengan data, API, terus bisnis proses gitu ya, ya front end juga tetap melakukan melakukan hal yang sama, cuman beda dari ininya, skopnya gitu. Back end itu lebih ke kayak kalau uh, di analogi ini itu gimana sih ini uh, listriknya, kalau listriknya itu ininya kemana, saluran pipa airnya kemana gitu, nah itu back-end biasanya yang ngurusin hal tersebut gitu, cuman ya kedua role ini juga sebenarnya bisa dikerjakan dalam satu orang, biasanya ya, kita sering dengarnya adalah full-stack developer gitu ya cuman balik lagi, ini itu memang kalau bisa saya bilang ya apa ya, teman-teman tetap bisa ngambil fokus gitu kalau saya pribadi, kalau ditanya Mas itu apa sebenarnya? Full stack, tapi saya lebih condongnya ke front end karena biasanya saya pegangnya lebih nyaman di front end gitu dan mungkin secara logik saya pun juga belum tidak terlalu kuat kalau misalnya kita saya ditaruh di back end, makanya saya lebih senang di front end karena mungkin orangnya lebih visual gitu ya. Nah, seperti itu ya. Lalu nah ini mungkin kalau teman-teman yang pengen tahu untuk flow web developer itu seperti apa, nah ini nih tahun sekarang tuh udah sebanyak ini gitu ya maksudnya ini nggak semua nggak harus semuanya teman-teman ambil gitu maksudnya cuman ini biasanya pemecahan yang teman-teman bisa pelajarin nah kalau saya condongnya ke front end saya mau ngambil jobnya front end ya udah saya lihat-lihat uh, apa aja sih di front end seperti apa gitu Ya, teknologi yang dipelajari di front end sama back end itu pasti beda gitu. Cuman pasti ada yang beririsan, pasti ada yang sama gitu ya, kayak back end pun juga tetap belajar HTML gitu. Cuman lebih ke bahasa pemrograman back end yang nanti dipelajarin ke depannya. Kita juga front end belajar juga ngoding, cuman mungkin biasanya pakainya JavaScript karena kan yang dipakai di proses itu JavaScript gitu. Nah, banyak lah ya. Nah, ini kalau saya kasih lihat semua juga kaget gitu ya. Pinguin aja sampai bingung gitu. Ini mau yang mana gitu, kebanyakan banget. Pusing jadi anak IT. <laughs> ya, ini sebenarnya juga balik lagi. Teman-teman nggak perlu pelajarin ini semua. Dan untuk mempelajari proses ini pun juga per, apa ya waktunya memang ya tidak perlu semua langsung jago. Kalau kalian tanya saya gitu, Mas, ini bisa saya semua dikerjain nggak sama saya? saya, maksudnya eh, nanya ke saya, ya belum tentu gitu. Saya juga belum tentu bisa ngeberesin ini gitu. Jadi kalau mas tanya saya juga, ini saya nggak belum bisa semua gitu. Cuman memang ini lebih ke alur gitu ya. Jadi at least teman-teman tahu gitu apa sih internet, cara kerjanya gimana gitu. Terus apa itu DNS domain, itu basic banget lah ya untuk sebagai web designer pun juga perlu belajar itu. Karena nanti kan slicing, terus naruh hosting seperti apa. Nah ini ya, nah ini sih detailnya ada di .net.sh, saya nggak akan jelasin terlalu detail bagian sini, tapi yang teman-teman tahu, teknologi yang dipakai di frontnya sama backend itu berbeda dan teman-teman kembali lagi, nyamannya di mana gitu. Itu yang akan menentukan teman-teman karirnya itu mau seperti apa gitu. Oke, okay. nah ini juga kebetulan, ini saya juga punya satu platform yang teman-teman bisa belajar ya teman-teman juga mungkin kalau misalnya kesulitan di mengikuti tutorial bahasa Inggris misalnya nih ya uh, atau pengen belajar langsung dari mentor-mentor yang mungkin kayak saya atau teman-teman saya gitu ya yang uh, mungkin berbahasa Indonesia nah ini juga kita juga sempatnya diain apa sih untuk teman-teman bisa pelajarin gitu ya uh, ini macam-macam kalau teman-teman ada yang pengen ke UX design bisa uh, mau jadi full stack designer juga bisa atau mau lebih ke senang backend juga ada gitu nah itu macam-macam sih ya jadi e, kelasnya pun juga teman-teman bisa pelajarin sesuai dengan minat teman-teman gitu ya cuman ini nggak nggak harus di sini sih sebenarnya ya teman-teman bisa pelajarin di mana saja istilahnya ini salah satu mungkin teman-teman bisa ikutin gitu saya sih biasanya selain dari sini biasanya belajarnya dari e, apa sih namanya tuh ya kalau di medium tuh ada namanya sih ya Hacker-hacker apa itu saya lupa Terus kadang juga saya suka beli kelas di Udemy gitu. Atau saya kalau misalnya Sering juga nontonin video-video Youtube Channel-channel kayak misalnya Mas Sandika Mas Ini apa sih Programmer sama No Mas Eko sih ya Itu saya juga sering nonton Nah teman-teman bisa pelajarin dari situ juga gitu Oke, okay. Bukan hacker yang Hacker yang Hacker Apa sih namanya Saya lupa masih kok bukan hacker rank. Pokoknya depannya hacker dulunya tuh di medium gitu. aku saya, saya lupa namanya. Entar <laughs> saya googling lagi. Kalau hacker yang itu lebih ke kayak untuk uh, uh, asah ini juga sih sebenarnya belajar algoritma, solving, coding sih ya. Cuma bukan di situ ada hacker, bukan hackermoon apa saya lupa. Entar aja ya. Saya lupa soalnya. Oke. Okay. Terus, itu ya, tadi teman-teman bisa pelajarin di situ, di platform saya, dan teman-teman mentor, atau mungkin teman-teman punya referensi lain. Terus di web development, web design itu apa saja sih yang harus dipelajarin? Nah ini pasti kunci utama dari web development dan design ya. Jadi kita harus belajar HTML, JS, CSS, nah ini yang penting banget lah intinya tiga ini tuh ya ya ini istilahnya ini hal yang memang teman-teman e, wajib pelajarin tiga ini sih ya JS nya ini terutama untuk orang front -end, ini perlu banget gitu back end juga pasti akan menemukan ada aja ngoding JS itu mau nggak mau tidak suka tidak suka pasti akan bertemu gitu ya dengan JavaScript gitu ya jadi ketiga ini memang fundamental dasar teman-teman perlu pelajarin ya kalau misalnya mau berkarir di development nah HTML juga macam-macam di sini ada pelajarin tentang DOM dokumen atau dokumen objek model. Nah, ini juga nanti interaksinya sama JavaScript gitu. Terus untuk stylingnya itu nanti di CSS. Ya, ini ketiganya lah istilahnya ya. Tiga hal ini saling berkesinambungan gitu. Nah, ini struktur sini sebenarnya ini lebih ke teknis tapi ini nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya uh, pasti teman-teman kalau udah selesai pasti nemu kayak gini gitu. Nah, uh, sekarang kan udah ada versi HTML5. Nah, itu juga teman-teman perlu ikutin standarnya mereka. Walaupun kalau teman-teman biasanya mungkin pakai div semua di sini. Nah ini mungkin bisa dicoba dengan menggunakan tag HTML5 seperti ini. Biar nanti kita ngodingnya lebih best practice gitu. Terus ini juga untuk CSS bentuknya seperti ini gitu ya. ya ini sih mungkin buat teman-teman yang udah, mungkin tadi saya dengar dari Mas Ir, uh, Kang Irfan juga tadi katanya udah bikin slicing landing page gitu kan. Bah, ini udah jadi makanan sehari-hari sih harusnya ya. Untuk CSS seperti ini gitu nah mungkin kalau teman-teman suka dengar nih ya eh, tadi kan itu eh, apa sih namanya kayak HTML, CSS gitu ya terus pernah dengar terminologi tentang framework atau CMS juga gitu ya itu sama atau beda nggak sih sebenarnya gitu apalagi kita di dunia web itu sering banget dengar hal seperti itu kayak misalnya mas pakai web, eh, framework sorry, pakai CMS eh, WordPress aja ya eh, biar gampang gitu atau misalnya eh, kalau mau ngeding ini pakai framework Laravel aja, pakai Bootstrap atau pakai Tailwind gitu. Nah itu sering banget gitu kan terdengar di ini kita gitu. Tapi kadang kita suka bingung itu perbedaannya seperti apa sih ya. Nah itu sebenarnya keduanya pun juga tools gitu untuk pemerintahan kita. Cuman perbedaannya adalah kalau CMS itu adalah tools yang digunakan untuk mengatur isi dari konten sebuah website. Biasanya blog atau artikel. Makanya biasanya kalau CMS itu di kita tahunya sering dengarnya adalah kayak CMS WordPress, CMS Drupal, CMS apa gitu ya, jumlah gitu. Nah, itu sebenarnya itu untuk manage konten kita gitu, konten yang ada di uh, website kita gitu. Nah, biasanya CMS ini either kita pakai tuh seperti yang tadi WordPress atau yang lain atau kita bikin sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya web developer ini most likely sih ya CMS-nya bikin sendiri gitu ya untuk bikin artikel blog ya udah ngoding sendiri gitu kan untuk bikinnya gitu. Nah, itu satu. Nah, itu untuk CMS ya jadinya gitu. Nah, ini contoh yang tadi saya sempat bilang gitu. Ini ada WordPress, ini grup ke eh, jumlah ini Drupal gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman ya mungkin kalau mau explore misalnya lebih ke senang ke desain tapi untuk eh, bikin artikel atau blognya malas gitu ya ya udah mungkin teman-teman bisa manfaatin CMS seperti ini gitu ya Terus ini juga ada yang namanya framework. Nah, framework itu apa? Nah, ini juga tools, tapi toolsnya itu untuk mempermudah pembuatan website atau membuat website dari awal gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman bikin aplikasi biasanya untuk mempercepat ngodingnya ini saya pasti juga pakainya framework gitu ya mungkin kalau saya ngoding ya mungkin teman-teman nggak eh, apa sih kalau saya pribadi udah nggak ngoding dari awal lagi gitu maksudnya adalah saya pasti pakai tools pembantu untuk mempermudah pekerjaan saya gitu ya contohnya kayak saya mau bikin landing page saya akan pakai eh, CSS framework seperti Tailwind gitu ya atau misalnya bikin aplikasi web aplikasi bisa saya pakai Laravel sebagai full front -end, back end nya atau saya pisahin jadi Uh, Backendnya pakai Laravel, depannya pakai video atau React atau pakai framework lagi seperti Next.js. Macam-macam lah ya. Nah, ini nih sebagai contoh sebagai framework ya. Nah, ini kalau Laravel ini difokusin ke backend, ini VGS juga ini lebih ke front end. Nah, ini YI ya. Ini logo YI ya. YII nah, Nah, ini juga backend ini lebih ke mirip kayak Laravel sih sebenarnya. Cuman umurnya lebih lama ini sih dibandingkan Laravel sih. Cuma saya lebih suka ini, dua ini nih, kiri ini. <laughs> itu contoh dari framework ya. Nah ini jadi sebenarnya perbedaan antara CMS sama, eh, CMS sama framework. CMS itu mudah diatur ya karena udah ada base Terus kalau framework harus dibangun dari awal. CMS fiturnya terbatas, ya terbatas karena kan dia cuma menyediakan ya biasanya artikel blog page gitu ya, ya karena cuman itu ya, cuman walaupun sebenarnya juga WordPress page ada plugin plugin gitu, cuman kan itu jatuhnya adalah uh, kita pakai punya orang gitu, sedangkan kalau framework ya kita bikin fitur sesuai kebutuhan kita, ya cuman memang drawbacks-nya adalah ya kalau misalnya framework kita harus bikin sendiri gitu, sedangkan kalau CMS kita tinggal cari gitu, pluginnya apa, tabletnya apa gitu terus ya kalau CMS ya gratis gitu ya rata-rata sih CMS gratis ya WordPress apalagi ya ya cuman memang ada cost juga biasanya sih kalau plugin ada yang suka berbayar juga gitu nah kalau framework ya balik lagi butuh biaya development ya cuman ya gratis sih sebenarnya sama aja gitu cuman capek di otak aja sih sebenarnya ya ini sih perbedaan antara CMS sama FMO. nah ini mungkin kadang-kadang web dev, uh, orang buat ya, mau masuk ke development atau ke dunia web kadang masih suka bingung dengan terminologi ini. tapi ini sih sebenarnya perbedaannya gitu. oke, okay. nah jadi ini ya tadi sudah saya sempat saya bahas juga. nah CMS untuk mengatur konten, FMO adalah untuk membuat website. nah dengan FMO juga kalian bisa bikin CMS sendiri. nah ini yang akan sering terjadi gitu. terus Uh, tren di development design di 2022 itu apa aja sih ya? Terus apa aja sih yang biasanya dipakai gitu? Nah ini sih biasanya stack dan tools yang biasa saya pakai. Walaupun banyak ya, ini banyak banget tools dan uh, stack yang biasa teman-teman akan bisa pelajarin gitu. Cuman ini biasanya saya pakai ya di sehari-hari kehidupan saya mengoding Ria gitu ya. Walaupun pekerjaan saya juga sebenarnya bukan ngoding. Cuman, cuman ya project pasti saya akan ada ngoding juga gitu. Di luar DBWA kan pasti saya ngajar dengan coding Terus projekan dengan ngoding. Nah ini biasanya toolsnya saya pakai. Biasanya untuk desain saya pakai Figma. Itu ya gratis ya teman-teman bisa pakai. Uh, dulunya mungkin kalau sebelum ada Figma saya biasanya pakai uh, Sketch ya. Atau alternatifnya ada Adobe XD gitu. Nah ini toolsnya masih ada semua gitu. Dan teman-teman tahu lah ya Figma baru dibeli sama Adobe, ya Adobe juga ya. Nah ini nggak tahu nih ke depannya nasibnya seperti apa nih Figma ya kita berdoa aja nggak jadi bayar gitu nggak jadi ngelek gitu biasanya kalau dipegang Adobe suka jadi ngelek <laughs> nah itu untuk ngedesain ya jadi untuk UI design terus bikin wireframe juga bisa sebenarnya di Figma cuman biasanya dipakai untuk prototyping gitu ya untuk bikin high fi desain gitu ya itu di Figma atau di Adobe XD atau Sketch Nah, ini juga teman-teman bisa menggunakan whimsical. Biasanya ini untuk bikin flow, terus uh, bikin bikin wireframe biasanya. Karena dia udah ada komponen-komponennya. Jadi kalau mau bikin gambaran cepat, biasanya saya seringnya pakai whimsical gitu. Ini banyak sih toolsnya. Ada pakai apa yang namanya wireframe.cc, terus ada namanya apa sih? Saya lupa. Lucid? Lucid? apa lu ya? Lucid, bukan Lucid. chart. Makanya gitu ya nama aplikasinya. Nah, itu juga bisa dipakai. Terus ada juga yang namanya Webflow. Nah ini biasanya kalau teman-teman pengen -teman mendesain tapi tidak mau ngoding, bisa pakai Webflow ya. Cuman ini saya pribadi sih belum, belum pernah pakai, cuman komunitas banyak sih ya. Yang mungkin lebih condongnya ngedesain tapi tidak mau ngoding gitu. Nah untuk frontend sendiri, saya biasanya menggunakan bootstrap sama Tailwind ya, untuk CSS-nya ya untuk framework CSS. Nah ini yang paling saya sering pakai adalah ini, yang Tailwind ini. Nanti akan saya lihatin project saya yang pakai itu dan kelebihannya apa sih sebenarnya. Terus biasanya untuk front end sendiri, untuk JS frameworknya saya menggunakan VJS. Ini paling seringnya atau ya React JS gitu. Nah ini yang paling populer sih sebenarnya React JS. Cuman saya pribadi lebih nyaman ngoding di VJS. Tapi kalau misalnya bicara secara karya memang lebih banyaknya ke React JS ya. Uh, tapi keduanya bagus dan support uh, komunitasnya juga bagus ya. Uh, mungkin kalau dulu uh, ReactJS ini unggul karena uh, backingannya adalah perusahaan gede ya kayak Facebook gitu ya, Meta mungkin kalau sekarang namanya. VueJS ini dulu kayak anak baru lah ya, tapi ya sekarang komunitasnya rame lah ya, dodonya Dua juga sudah dipakai di beberapa startup gede juga gitu, VueJS juga dipakai di startup gede, apalagi ReactJS. Mungkin kalau pernah dengar Angular mungkinnya dulu, itu juga eh, biasanya masih dipakai, cuman ya kalau saya biasanya buat teman-teman yang baru belajar di ini ya dunia web, maksud saya ngerekomendasinya antara dua ini VueJS atau ReactJS. kalau misalnya teman-teman mau berkarir, biasanya di corporate sih pakai Angular ya untuk beberapa corporate yang lama gitu. Terus untuk code coding ya, codingnya saya biasanya either pakai Visual Studio Code kalau dulu awal banget coding saya pakainya Sublime Text. Mungkin dulu juga pernah dengar namanya Notepad++. Itu saya sering pakai juga gitu. Terus ada yang namanya yang baru nih, yang baru masuk sekarang nih yang lagi rame. Dia Print Fleet. Nah, ini juga bisa dipakai juga gitu. Itu sama sih intinya editor gitu ya. Uh, mungkin kalau dulu pernah ada yang mata kuliah modding banget, ada yang namanya Eclipse terus pakai NetBeans gitu ya. Nah itu sama aja sih sebenarnya toolsnya. Cuman yang lagi rame, yang paling sering dipakai ini adalah ini nih, yang VS Code ini dan yang kedua ini. Nah mungkin salah satu keunggulan VS Code ini ya balik lagi komunitasnya banyak, banyaknya support, loginnya banyak. Jadi kalau mau ngapa-ngapain enak buat ngoding gitu. Nah, terus ini juga untuk deployment ya. Nah, ini saya deployment cuma bahas yang front end ya, karena ini kebetulan scope-nya bagian web design. Jadi biasanya ini saya untuk deploy itu antara saya taruh di Netlify atau di Verso, atau bisa juga pakai hosting biasa kita beli share hosting gitu ya. Cuman kalau zaman sekarang kalau kita malas nih ya untuk beli hosting terus kayak ya udah yang mau saya upload cuman tampilan HTML aja gitu static page gitu. Ini dua ini biasanya sudah bisa mengcover semuanya gitu. Jadi kayak misalnya nih teman-teman pakai Tailwind, terus pakai VGS uh, terus datanya misalnya ngambil dari mana gitu pakai API atau pakai third party CMS gitu ya. Tapi ya untuk websitenya ya static page itu kita bisa taruh di Netlify atau Vercel gitu. Nah ini jadi kita intinya ini untuk ngupload uh, website kita biar bisa live gitu ya udah saya lihat ya nah ini ya ini Figma nah ini contoh saya screenshotin salah satu contoh project saya aja ya jadi ini tuh saya nggak desain terus oh, ini bukan desain saya cuman desain ini saya pelajarin terus saya cek dulu desain ini nah saya convert dari desain yang ada di sini lalu saya slicing dalam bentuk website gitu nah ini juga nanti websitenya saya akan masih, masih lihat juga gitu contoh yang saya bikin gitu nah ini Figma, nah ini bukan bikinan saya jadi ya, maafin kalau ini berantakan <lian> layer Figma-nya, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Uh, jadi ini Figma ini untuk desain website sebelum jadi gitu ya. Dan yang enaknya adalah kita bisa import-import uh, slicing langsung dari sini gitu. Nah, nanti bentuknya bisa PNG, JPEG atau SVG ya, tergantung dari tipe yang mau kita ekspor gitu ke Figma, terus kalau saya ngoding biasanya itu pakai Tailwind untuk CMS, CSS Framework-nya, ya. Nah, sorry. Jangan lupa. Nggak, ah. teman-teman. Kegoyang tadi. Jangan ah. ya. Sorry, teman-teman. Nggak, yeah. Nah, jadi untuk yang ini, yang Tailwind ini, saya biasanya bikin styling menggunakan CSS Tailwind ini. Jadi, kalau kita pakai Tailwind ini, kita, saya pribadi udah jarang banget nulis CSS. Semuanya saya taruh dengan panggil kelas aja gitu. Nah, ini contohnya mungkin nanti saya akan liatin lebih detailnya. Gitu. Nah, tapi intinya, untuk bikin styling yang ada di sini, ini saya nggak nulis CSS sama sekali. Tapi tinggal panggil aja kelas-kelas eh, apa aja sih. Nah, kayak gini-gini. Nah, ini saya senang banget sama Tailwind. Nah mungkin kalau teman-teman yang biasa nggak biasa dengan framework seperti ini bisa mungkin coba kayak pakai Bootstrap ya. Itu yang konten bukan konvensional juga ya. Biasanya biasanya framework yang teman-teman nih udah jadi tombolnya kayak gini, nahbarnya kayak gini. Nah itu bisa pakai Bootstrap. Tapi kalau misalnya ya desain kan macam-macam ya dan beda-beda kan. Biasanya saya lebih senang dengan menggunakan Tailwind ini. Dan ngodingnya tentu saja saya ngodingnya di Visual Studio Code dan ini juga saya screenshotin salah satu proyek saya yang saya ngodingin gitu ya. Jadi ya di sini mungkin kalau teman-teman lihat ini saya pakai VS Code terus saya ngodingnya di ngoding pakai Next.js ya ini VJS ya. Jadi Next.js itu adalah frameworknya framework gitu. Jadi VJS itu adalah framework, saya pakai framework di atas framework lagi gitu. Tapi intinya adalah ya ini saya ngoding bikin tampilan landing page sih tapi saya ngodingnya bentuknya seperti ini. Oke, okay, nah ini juga untuk upload tampilan ya uh, website ya, uh, static page kayak tadi yang saya bikin di sini ini static page -nya. jadi static page itu kurang lebih adalah outputnya adalah HTML, CSS, JS tiga itu itu namanya static page ya sama gambar lah ya. Jadi tidak ada uh, bahasa backend kayak PHP, Golang itu nggak ada. Nah itu yang bisa diupload atau di deploy di persalin ini gitu ya biasanya yang di upload ini adalah HTML next.js next.js QJS react atau pakai svelte gitu ya mungkin buat teman-teman yang pakai juga ya atau ya HTML biasa gitu sebenarnya gitu itu aja sih sebenarnya. oke nah itu saat uh, untuk apa sih namanya untuk uh, deployment bisa pakai Vercel atau pakai netlify gitu ya nah itu pilihan juga sih sebenarnya bisa pakai apapun ya nah ini cuman teknologi yang sering dipakai itu itu sih ya oke okay. nah itu kita udah bahas soal stack stack dan teknologi framework lah ya nah tapi apa sih sebenarnya yang bikin website itu bagus what makes a good website nah ini ya ada empat poin pertama jelas itu website yang bagus itu adalah pengguna bisa mengevaluasi sistem yang kamu buat dengan lancar jadi kayak pas buka website ini dia nggak bingung nih mana ya login mana ya uh, tombol register mana ya kalau saya mau download file gitu misalnya ya tujuannya misalnya seperti itu mana ya saya mau cari informasi tertentu ya teman-teman suka ngadapin lah ya buka website terus bingung ini di mana gitu ya navigasinya bingung di mana gitu saya mau lihat halaman ini di mana harus cari dulu gitu Nah, website yang bagus tidak seperti itu. Website yang bagus kayak, oh ini ternyata di sini nih. Jadi tahu tujuan user itu mau kemana gitu ya. Ya kayak, -kaya kalian masuk ke dalam satu, misalnya ke Dufan. Pasti masuk Dufan kan bingung kan, banyak kan. Nah, tapi kalau bingung pasti ada mapnya gitu. Setidaknya ada penunjuk arahnya, ada harus kemana. Kalau bingung nanyanya kemana, nah itu hal-hal yang perlu gitu ya. Di website juga sama gitu. Itu jelas. Kedua juga singkat kita sebisa mungkin buat website semudah mungkin untuk digunakan dan tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele itu maksudnya adalah ya teman-teman tahu, tahu lah ya, kadang ada satu website yang tulisannya banyak banget. Panjang tapi nggak dibaca gitu, buat apa gitu. Mendingan kita bikin satu website simpel, kata-katanya cuma sekalimat kalimat, tapi jelas maksudnya untuk apa gitu ya. Jadi jangan bikin user itu pusing pas saat masuk website kita gitu. Ya kalau mau tulisan panjang ya dikasih tahu atau misalnya ya biasanya tulisan panjang kan artikel kan. Ya kalau misalnya website landing page ya sebisa mungkin informasi yang kita share yang memang benar-benar diperlukan gitu. Nah, itu makanya saya masukin singkat. Ketiga familiar. Pengguna merasa tidak asing saat melihat website, yang tadi saya bilang sih ya. Jadi biasanya logo di sebelah kiri kan. Nah, itu familiar kan. Orang mau lihat logo di sebelah kiri. Tombol login, register di sebelah kanan navbar ada di atas atau di kiri sidebar gitu. Terus kalau mau nyari informasi tentang ada di footer di bawah. Nah itu familiar itu maksudnya. Jadi kita harus tahu standar-standar di -standar itu seperti apa gitu ya. Nah karena ya saya sendiri juga kadang-kadang nih saya pengen tahu website ini dia jualan atau enggak gitu. Saya biasanya suka lihat di link atas tuh ada pricing atau enggak. Oh kalau ada pricing berarti ini websitenya berbayar gitu. Itu paling contoh paling gampangnya gitu. Terus keempat responsif. Tampilan website dapat diakses di perangkat manapun. Ya karena teman-teman se zaman sekarang itu nggak mungkin nggak ada yang punya HP smartphone lah ya, yang dimana ya teman-teman buka sesuatu pasti di HP kan. Nah itu kita harus apa ya namanya ya? Kita harus bikin websitenya responsif gitu ya. Karena kalau nggak kayak gitu nanti kas nanti kasihan ya untuk apa sih namanya teman-teman yang buka di mobile itu nggak eh, bisa tahu gitu. Karena tampilannya nggak enak buat dibaca. Nah itu responsif jadi salah satu hal yang penting juga. Terus konsisten uh, desain antara satu elemen dan elemennya lainnya kelihatan konsisten. Jadi tombol yang di sini sama tombol di halaman lain, sama tulisan pun juga di sebisa mungkin konsisten. Makanya kadang-kadang kalau kita bikin desain kita uh, idealnya bikin desain sistem dulu. Kalau misalnya heading seperti apa, subheading seperti apa, paragraf seperti apa, tombolnya seperti apa. Nah itu yang perlu kita buat gitu ya. Terus efisien, eh, memberikan pilihan yang efisien untuk membantu user mencapai tujuannya. Yang tadi saya bilang sih sebenarnya. Kalau mau register, gimana sih flownya? Bikin semudah mungkin gitu. Mungkin kalau ada dua cara, bisa pakai register pakai email atau register pakai Google gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Terus menarik, tampilan menyesuaikan dengan penggunanya. Ya ini balik lagi eh, apa ya customer atau tujuan user kalian itu siapa aja kalau misalnya ya anak muda desainnya disesuaikan lah ya atau kalau misalnya websitenya agak bapak-bapak bukan bapak-bapak ya disesuaikan lah ya kalau korporat atau gimana ya desainnya ada bahasanya sendiri gitu jangan jangan sampai apa ya namanya itu ya website uh, untuk korporat pakai fontnya comic sans gitu ya itu kan hmm. ya ya kali gitu kan tidak disesuaikan, nah itu sebenarnya ya. menarik gitu. Oke, nah ini juga ini sih uh, pembahasan standar ya tadi ya, uh, ya sebuah website kita harus memperhatikan dari user interface. Nah, ya balik lagi tampilan yang menarik memang sangat menggugah hati. Namun semua hal ini perlu didukung dengan user experience yang membuat mudah juga. Nah ini ada typo nih sorry ini, <laughs> nggak saya cek lagi. Nah, jadi itu interface, jadi bikin tampilan aplikasi kita seindah mungkin, ya, seenak dilihat mungkin, ya, serapi mungkin. Tapi jangan lupa, <laughs> tapi jangan lupa untuk membuat si desain tersebut eh, experience-nya enak, gitu ya. <laughs> Anak saya itu, <laughs> <Es mandi. laughs> Oke, okay. user experience dan user experience ini adalah Hmm, Bagaimana cara seseorang merasakan ketika menggunakan sebuah produk, sistem atau jasa? Maksudnya adalah, ya, intinya adalah UX itu adalah dalam satu website ini, experience-nya pengalamannya gimana, enak atau enggak, mudah atau enggak, yang tadi saya bilang sih di sebelumnya gitu. Jadi, nah, UI UX ini biasanya suka jadi satu kesatuan, kan? Kadang-kadang makanya ada pekerjaan UI UX designer, karena memang untuk membangun sebuah interface yang bagus, perlu experience yang enak, dan experience yang enak itu biasanya dari tampilan yang bagus. Jadi satu kesatuan antara satu sama yang lain ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin tadi ya eh, dari berbicara soal eh, apa ya tadi ya, pembahasan tadi ya ini dari yang sudah saya bahas ya ini mungkin hasil area saya yang dulu gitu ya. Jadi ya tadi saya sempat liatin juga. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen lihat, nah ini salah satu yang saya bikin di sini ada di CSN juara, juara. Nah ini juga kemarin sempat ada kayak tryout untuk ASN lah ya ini kemarin di Jawa Barat. Nah ini saya yang bikin kebetulan memang untuk bagian di sisi bukan yang saya tapi saya bagian untuk codingnya dari front end, back end sampai aplikasinya nah, ini saya yang bikin. Nah ini tuh jadi memang saya gunakan menggunakan VJS untuk beberapa bagian. Utamanya saya pakai slicingnya nanti pakai Tailwind, terus untuk back endnya pakai Laravel dan desainnya pasti pakai Figma. Nah ini yang sering saya oh ini bisa di zoom ya sekarang. Nah, itu ya. jadinya nah ini ya untuk apa ya? Untuk tampilannya seperti ini dan teman-teman kalau mau cek juga boleh di sini ya. Nah, ini salah satu saya pakai, terus ini juga. Nah, ini nih. nah ini kan kebetulan ini saya pakai bagian Laravel kan. Nah, kalau ini saya menggunakan desain doang gitu. Jadi slicing doang HTML doang. Nah, sini saya cuman menggunakan Tailwind terus NaCS sama Figma gitu ya. Dan di sini juga, di sini kalau teman-teman tahu, ini tuh saya uploadnya nggak di uh, server hosting biasa, tapi ditaruhnya di Netlify sama Vercel gitu ya. Nah, dua tools itu biasanya. Nah, seperti itu ya. Dan ini juga teman-teman, kalau ini yang terakhir saya, project saya terakhir, nah ini juga saya menggunakan stack yang sama. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya, Mas, itu slicing tampilan landing page kok pakai Next.js sih? Ya, kenapa enggak gitu? Kalau saya sih pribadi saya menggunakan tools yang paling cepat saya pakai. Terus saya melihat teknologinya apakah mempermudah user juga atau enggak. Karena dengan tools ini kan juga saya ngodingnya akan lebih cepat terus kalau saya mau tambah-tambah sesuatu akan lebih enak biasanya makanya saya pakai stack seperti ini. Ini enggak harus sebenarnya pakai HTML biasa juga enggak ada masalah. Jadi, mungkin pakai HTML biasa, pakai framework Tailwind seperti itu juga aman lah ya. Nah, itu sih sih biasanya yang saya pakai gitu ya dan ini balik lagi ke teman-teman mau pakai frame apapun juga nggak ada masalah kembali ke teman-teman nyamannya seperti apa mungkin itu yang bisa saya bahas untuk per hari ini nah ini mungkin nggak semuanya bisa saya cover tentang ya fundamental atau esensial dari sebuah web development seperti apa mungkin ini bisa bertanya di sesi tanya jawab aja kalau misalnya ada hal yang belum tercover dari saya mungkin sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kita langsung okay. ke Q&A okay. aja, uh, MC. Eh siapa, Pertama sampai saat ini dan juga menyimak materi yang keren yang disampaikan oleh Kak Gali tadi. Nah, sesuai yang diberitahukan tadi, setelah ini kita akan lanjut ke sesi diskusi dan juga tanya-jawab. Jadi, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, bisa di atau terus pertanyaannya di kolom chat di bawah. Jadi, buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. silahkan langsung aja kalau mau bertanya ilmunya biasanya di langsung nanya baru keluar nih ilmu ilmunya yang lain silakan izin bertanya ada dua yang bertanya, silahkan Ziko dulu oh iya <laughs> maaf uh, izin Kang Galih uh, mau nanya Halo. karena ini kan kami kan uh... oh iya sebelumnya Pak kenalkan, nama saya Muhammad Ziko Mumtaz dari DKV uh, mau nanya, kan saya kebetulan lagi tertarik sama web development juga nih Terus uh, di Twitter juga mulai follow-follow developer India dan lain-lain lah gitu <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Nah, terus suka ada tuh yang ngasih meme tuh. Uh, kayak uh, desainer bikin desain. Mm -hmm. uh, bombastis banget gitu. Terus pas developernya, uh, developernya ngeliat desainnya pusing. Gimana cara implementnya. Jadi sebenarnya mm. tuh yang harus dikedepankan tuh apakah saat kita ngedesain website, Bikin website yang full on estetik mudah dimengati, atau uh, website yang mudah dipakai oleh uh, si user dan bisa di develop mudah diimplementasi, gimana kan? Oke, okay, Mas Iqo, terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kita sering banget ngelihat nih, wah ternyata transisinya bagus, wah mau saya kita kursor gini, wah, wah ada efek-efek glitter gitu. Nah, kalau saya pribadi sih, saya uh, selalu mikirin, maksudnya uh, lebih prefer or, apa ya? Lebih ke usability. Maksudnya adalah ya kita tahu lah ya, misalnya uh, suatu website itu kalau misalnya desainnya bagus, uh, keren transisinya tapi tidak apa sih mensolving masalah yang terjadi gitu. Buat apa gitu kan? Saya akan lebih prefer maksudnya ya udahlah tampilannya standar, biasa aja, tapi di developnya pertama cepat, mudah, terus juga user tuh sesuai dengan tujuannya gitu. Makanya kalau teman-teman suka lihat kadang ada yang apa ya misalnya nih. Saya kayak analogin mobil aja lah ya. Mobil tuh ada yang wah banyak banget fiturnya, tombolnya banyak banget bisa ini itu ini itu in the end nggak kepake gitu. Yang kepake adalah gimana cara bikin mobil ini maju, nyaman, bisa sampai tujuan gitu kan. Ya pasti akan lebih menang yang mobil sam tujuannya sampai, terus ya nggak ribet gitu ya, bensinnya awet ya gitu ya. Ya dibandingkan kayak ini banyak fitur, tapi kadang-kadang maintenance-nya ribet, terus bikinnya susah kalau ada yang rusak, sistemnya harus mahal-mahal uh, biayanya gitu ya sama kayak web juga seperti itu gitu saya akan prefer dengan website yang usability-nya lebih enak ya istilahnya user tuh bisa pakai dan jelas gitu tujuan akhirnya gitu nggak perlu kayak terlalu desainnya ya bagus boleh sebenarnya cuman ya parameter bagus itu nggak usah terlalu kayak flashy banget gitu kadang nah itu sih bahasanya mungkin terlalu flashy kayak banyak aneh-aneh yang kayak di rotet, -rotet gitu ya ya itu sebenarnya kalau jadi add on itu nggak masalah e, maksudnya kayak packaging itu oke okay. cuman kalau itu tidak menyelesaikan masalah buat apa gitu ya itu sih mungkin kalau dari saya saya akan lebih pentingin disability dan developnya mudah dibandingkan harus kayak idealis desainer bagus banget gitu itu sih Kang Siko. Siap, makasih, Kang. Sangat ya. terbuka. Terima kasih. Silakan, Diandra. Uh, mohon maaf saya udah terwakilkan pertanyaan saya, Mas. <gulungan> <gulungan> Silakan, ada lagi yang lainnya? <gulungan> Jadi harapannya Kang Galih kalau di perusahaan-perusahaan web developer atau website itu berharap lulusan misalnya yang ngerti desain ini supaya bisa kerja gitu, apalagi yang mesti mereka bisa ya biar aman, karena akan berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Oke. Okay, okay. Jadi kompetensi apa yang aman gitu untuk Front End? Front end ya, oke. Okay. Mau bicara front end sih, kalau sekarang tuh front end itu memang uh, ya tadi kan uh, saya tadi sempat bahas tentang disability gitu. Ya pertama kita apa harus pahami betul gitu. Website itu kan kadang di aksesnya tuh nggak cuma sama kita kan dan kita harus mikirin nih kalau misalnya kita sebagai orang biasa paham terus kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang diaabilitas mau akses itu nggak bisa nah itu hal-hal yang detail-detail kayak gitu harus kita perhatikan maksudnya adalah ya kita membuat website itu nggak cuma bikin website Terlihat tampilannya oke, okay. tapi gimana website tersebut bisa dipakai seefektif mungkin gitu. Nah, kadang-kadang ilmu-ilmu seperti itu suka skip gitu, dan kadang juga nggak diajarin di kuliah gitu. Kayak bikin website yang uh, accessible, website mungkin bisa saya bilang itu satu yang perlu dipelajarin ke depannya, uh, terus kedua juga balik lagi sih tadi udah sempat saya bahas juga kita harus mau stay up to date sama teknologi kayak sekarang teknologi yang saya pakai sekarang mungkin lima tahun ke depan nggak relevan gitu but at least kita tahu fundamental cara membuat website yang baiknya itu seperti apa gitu kayak tadi kan ya apa-apa eh, aja eh, saja gitu spesifisnya, UX-nya seperti apa, terus flow-nya nanti seperti apa gitu. Itu yang penting dipelajari sih. Terus kalau biasanya di perusahaan itu kan kadang-kadang dia ngikutin teknologi juga, update teknologi. Yang kemarin juga saya sempat ngelihat di beberapa startup juga kebetulan ya, saya juga bisa dalam bisa dibilang ya agak ketinggalan juga kalau misalnya ngebandingin sama berapa startup gede gitu ya. Karena di sana ternyata teknologinya udah pakai yang canggih gitu ya. misalnya pakai frameworknya pakai yang kayak VJS tapi VJS-nya seperti apa gitu. Nah, ya paling sih kita harus pahami juga framework-framework yang sering dipakai dan kita harus lihat nih ternyata oh ternyata di industri Indonesia itu banyaknya pakai apa. Kita harus tahu gitu eh, apa sih namanya harus peka dengan perkembangan teknologi dan kita mau harus mau pelajarin itu gitu. Intinya sih jangan sampai stop belajar sih sebenarnya karena uh, kunci di IT sebenarnya di situ gitu. Kalau uh, di momen di mana kita stop belajar, ya udah nanti kita akan ketinggalan dan repot nantinya kalau udah ketinggalan, keep up-nya tuh agak susah gitu. Itu sih paling sih kalau dari saya sih. Kalau 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu web design itu storing PSD doang ya, file Photoshop hmm. udah nggak laku ya kayaknya ya. Uh, kayaknya sekarang udah pada pindah di Figma nih. Dulu <laughs> <laughs> pak, justru ini juga sebelum Figma tuh ada sketch, pakai pakai MacOS, Adobe XD. Sekarang yang ramai juga pakai pakai Figma sekarang tuh rata-rata. Jadi itu cepat gitu perkembangan teknologi. Cuman ya balik lagi sebenarnya kan mau pakai toolsnya apapun. Ya fundamentalnya sebenarnya sama kan. Ngedesain website yang baik gitu. Paling trennya aja kayak... Oh font yang lagi rame apa nih? Terus uh, layout yang biasanya kepake kayak gimana? Kayak sekarang desain-desain... Uh, pakai font serif itu lagi rame lagi. Terus style-stylenya agak-agak retro itu lagi rame lagi. Jadi ya balik lagi muter-muter gitu. Terus kayak style-style dulu kan flat-flat banget kan desainnya kan. Sekarang udah mulai tombolnya muncul lagi. Cuman kalau dulu kan apa sih namanya saya lupa yang Apple terus tuh skeuomorphism gitu kan. Sekarang juga udah mulai ngarah ke sana tapi nggak terlalu ini banget apa sih namanya saya lupa. Pokoknya tombol-tombolnya udah mulai bulat-bulat lagi, rounded lagi. Dulu kan pada nggak suka rondit sukanya kota-kota gitu ya itu kita ngikutin ini aja sih best practice aja sih sebenarnya gitu dan tren sekarang seperti apa gitu sih ya penting ya untuk bisa HTML selain Figma doang ya dan CSS ya Oke, <tuh>. okay. Uh, ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan, mumpung masih ada di sini, Kang Galihnya. Pak, tapi memang karena ini kita apa? sudah satu jam ya. Boleh, boleh. Silakan. Uh, Kang Galih, izin satu pertanyaan lagi, Kang. Boleh, boleh. Silakan. Uh, misalnya, uh, kami ketika lulus atau misalnya pas mau magang, pengen masuk ke industri front end. Nah, itu kira-kira yang perlu dipersiapkan apa aja ya? Selain CV, kan atau misalnya portfolio-nya apa aja yang perlu disiapkan biasanya? Yang diminta apa saja? Atau mungkin ada interviewnya seperti apa, Kang? Boleh diceritakan? Kebetulan saya juga kemarin lagi proses-proses interview, jadi saya bisa bisa ini nih bisa ngasih sharing juga nih. Kalau untuk front end sendiri, pertama CV masih penting gitu ya. Terus CV-nya juga bikin Uh, se inilah sesingkat singkat sih seclear mungkin ya jadi istilahnya tahu nih pekerjaannya seperti apa role nya seperti apa ini standar lah ya mau semua pekerjaan apapun juga pasti sama terus kedua adalah biasanya kalau front end itu interview-nya itu macam-macam ada yang memang dia kayak tes harus tes ini dulu tes coding biasanya dan biasanya ini pengalaman saya tes codingnya itu biasanya either kita ngejahin satu use case tertentu di satu platform Uh, kayak misalnya nih disuruh bikin aplikasi uh, yang uh, sederhana bikin game tic-tac-toe waktu itu saya sempat bikin juga pakai React gitu dikasih waktu sekitar dua jam waktu itu sehingga saya ya memang uh, in the end juga saya juga tetap googling googling juga gitu maksudnya ya nggak dilarang juga uh, tapi biasanya itu yang akan terjadi gitu atau salah satu juga saya sempat disuruh bikin kayak dari API tertentu disuruh untuk nge-consume datanya terus di bikin aplikasi intinya sih simulasi bikin aplikasi dengan API yang tersedia gitu terus juga biasanya suka ditanyain pas interview itu adalah stacknya pakai apa aja gitu berapa lama gitu terus project ini gimana gitu standar sih sebenarnya untuk interview interview gitu sih sebenarnya cuman memang yang harus kita kuatin sebenarnya di CV-nya terus ke CV-nya seperti apa dan biasanya perusahaan akan ngelihat kayak oh dulunya kerja di mana terus teknologi yang dipakai seperti apa terus ya dilihat di bentuknya gitu at least kalau kita mau nge-sharing ya portfolionya kita kasih linknya bentukannya ada gitu uh, itu yang disiapin sama apa lagi sih palingnya ya paling tadi sih yang saya, saya sempat bilang teknologinya harus kita harus benar-benar update sih karena ya di startup itu biasanya penggunaan teknologi yang update itu akan sangat-sangat sering terjadi jadi ya ketinggalan dikit kadang kita juga kayak saya sendiri juga kadang pas kemarin interview, oh, ini pakai di sini di sana ya, saya nggak biasa pakai ini. Saya sendiri juga kayak mikir gitu, wah saya harus belajar lagi ini gitu. Kadang malah pas saya ngerjain soal interviewnya, saya belajar lagi di waktu yang sama gitu kayak, oh ternyata gini gitu. Tapi ya memang sih in the end juga teknologi apapun yang dipakai tujuannya ya sama aja sebenarnya cuma kita harus adaptasi aja sih. Itu sih paling. Baik Kang, terima kasih banyak Kang. Hmm. Baik, eh, karena memang sudah habis waktunya, silahkan Hendy bisa ditutup. Sebelum ke MC Hendy, saya mengucapkan terima kasih banyak, Kang Gali. Semoga sukses eh, karir, ya pekerjaannya, nya dan mudah-mudahan juga lulusan DKV juga bisa mengisi industri web, ya website seperti itu. Thank you banget boleh boleh thank you juga Mak Irfan dan teman-teman dari UP udah ngasih kesempatan saya untuk ngisi di webinar kali ini oke okay. baik uh, Alhamdulillah Lamin. uh, terima kasih untuk Kak Galih Pratama yang udah nyampein materi yang keren dan juga bermanfaat banget pastinya yang mungkin udah menambah dan juga membuka pandangan kita soal dunia web design ini. Semoga materi yang disampaikan sama Kak Gali tadi bisa menambah ilmu dan juga manfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Kak Gali dan juga Pak Irfan dan juga teman-teman semua yang sudah mau hadir dan menyimak materinya sampai saat ini. Akhir kata, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang Gali. Thank you. Ya, kasih juga. Thank you. Nanti kita WA-WAan lagi. Thank you. Sukses. Yeah.